Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga baik-baik saja. Amin. Bersama saya Sahrul Gunawan kali ini. Dan saya Zizi Syahab, kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Masa Kini. Dan yang pertama nih, penting banget dan ini pengetahuan baru nih buat aku pribadi. Ya. Jadi ternyata ada seorang ilmuwan dari Amerika yang membuktikan bahwa kalau kita membaca Al-Quran abis sholat subuh dan juga abis sholat maghrib, menambahkan kecerdasan. Wow, selain mendapatkan pahala karena membaca ayat-ayat Allah, tapi juga ternyata meningkatkan kecerdasan. Wah, jadi pengen nih ya, tidak hanya omega 3, tidak hanya DHA yang meningkatkan kecerdasan. Ah, kayak telur ya, DHA omega 3. Terus kita lihat seperti apa penjelasannya ya, ini dia. Keistimewaan membaca Al-Quran setelah maghrib dan subuh. Dari dulu hingga sekarang, tentu kita semua telah meyakini bahwa Al-Quran merupakan sebuah pedoman bagi seluruh umat muslim di dunia yang memiliki banyak keistimewaan di dalamnya. Tidak hanya sebagai petunjuk bagi seluruh umat, namun Al-Quran adalah semua jawaban dari pertanyaan yang ada di benak masing-masing umatnya. Seperti di dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami menurunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat untuk orang-orang yang mukmin. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Dan tidak hanya itu saja, tahukah Anda bahwa pada kenyataannya, jika seseorang membaca Al-Quran setelah maghrib dan subuh, memiliki manfaat yang luar biasa. Untuk itu, berikut pemaparannya. Menurut hasil riset, nyatanya membaca Al-Quran setelah sholat maghrib dan sholat subuh bisa meningkatkan kecerdasan otak hingga 80%. Hal ini terjadi karena pada saat itu ada pergantian dari siang ke malam, serta dari malam ke siang hari. Dan pada saat seseorang sedang membaca Al-Quran, ada tiga kesibukan sekaligus yang dilakukan, yaitu membaca, melihat, serta mendengar. Selain itu, ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan seseorang kuat dalam ingatan atau hafalannya. Salah satunya adalah menyedikitkan makan, membiasakan melakukan ibadah sholat malam, serta membaca Al-Quran sambil melihat kelembaran Al-Quran. Pemirsa beriman, dalam hal ini, sesungguhnya tidak ada lagi bacaan yang bisa meningkatkan terhadap daya ingat manusia, serta memberi ketenangan pada seseorang, kecuali membaca kitab suci Al-Quran. Seorang dokter, pakar jiwa yang bernama Dr. Al-Qadi, lewat penelitian yang panjang serta serius yang dilakukan di klinik besar Florida, Amerika Serikat, sukses menunjukkan jika hanya dengan mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran, seseorang Muslim, baik mereka yang dapat berbahasa Arab ataupun tidak, bisa merasakan perubahan seperti fisiologis yang sangat besar, kemudian penurunan tingkat depresi dan kesedihan, lalu memperoleh ketenangan jiwa, dan mencegah beragam jenis penyakit. Penemuan sang dokter pakar jiwa ini tentu tak sembarangan, karena penelitiannya ditunjang dengan pertolongan peralatan elektronik paling baru untuk mendeteksi desakan darah, detak jantung, ketahanan otot, serta ketahanan kulit pada aliran listrik. Dan dari hasil uji cobanya, ia berkesimpulan, jika membaca Al-Quran sangat berpengaruh besar hingga 97% dalam melahirkan ketenangan jiwa serta pengobatan penyakit. Bahkan tidak hanya itu saja, di dalam laporan suatu riset yang disampaikan dalam Konferensi Kedokteran Islam Amerika Utara pada tahun 1984, disebutkan bahwa Al-Quran terbukti dapat menghadirkan ketenangan hingga 97% untuk mereka yang mendengarkannya. Pemirsa beriman, sesungguhnya selain penelitian yang telah banyak dilakukan mengenai Al-Quran, dari dulu hingga sekarang, tentu kita telah mengetahui bahwa membaca Al-Quran memiliki banyak keutamaan, yang diantaranya adalah membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Seperti dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surah Fatir ayat 29 hingga 30. Selain keutamaan membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugi,
keutamaan membaca Al-Quran lainnya adalah akan mendatangkan kebaikan. Berikut di dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, demikianlah pemaparan mengenai keistimewaan membaca Al-Quran setelah maghrib dan subuh. Sesungguhnya tidak hanya di waktu-waktu tertentu saja membaca Al-Quran memiliki banyak manfaat, karena di setiap waktu pun sama halnya. Untuk itu, mari saat ini kita mulai menyempatkan diri kita untuk beberapa menit dari 24 jam saja di hari kita yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca, merenungi, mentadaburi, serta mengerti isi yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Semoga dengan pemaparan tadi dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi hambanya yang selalu taat. Amin. Adalah membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Seperti dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surah Fatir ayat 29 hingga 30. Selain keutamaan membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugi, keutamaan membaca Al-Quran lainnya adalah akan mendatangkan kebaikan. Berikut di dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, demikianlah pemaparan mengenai keistimewaan membaca Al-Quran setelah maghrib dan subuh. Sesungguhnya tidak hanya di waktu-waktu tertentu saja membaca Al-Quran memiliki banyak manfaat, karena di setiap waktu pun sama halnya. Untuk itu, mari saat ini kita mulai menyempatkan diri kita untuk beberapa menit dari 24 jam saja di hari kita yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membaca, merenungi, mentadaburi, serta mengerti isi yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Semoga dengan pemaparan tadi dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi hambanya yang selalu taat. Amin. Masya Allah, terbukti luar sudah biasa, bahkan ya, dibuktikan dari secara ilmiah ya. Dan apa ya, kalau kita baca Quran bukan hanya menambah kecerdasan, menenangkan hati. Iya, betul sekali. Apalagi kalau subuh tuh lebih enak ya, Zia. Bener. Ringan, suara kita juga belum kena makanan berminyak dan lain-lain ya. Dulu tuh sebetulnya saya rajin melakukan itu. Masya Allah. Jadi sebagai mengganti vocalizing. Saya kalau les vokal daripada teriak-teriak di rumah, baca Quran itu menolong. Tapi ya, berarti harus kembali ya, karena ternyata kan di situ juga banyak kebaikan-kebaikan. Betul, kalau ternyata dalam kehidupan kita selalu ada keburukan, nah berarti salah satunya mungkin ya, baca Quran, iya ya, dengan baca Quran. Oke, kita masih ada penjelasan yang lainnya, kita bahasnya nanti, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.